Record. Ya, saya rekam dulu ya. Ya, jadi saya ulangi lagi yang baru datang ada tadi ya. Bedanya primary senses and secondary senses. Kalau kata tersebut kita misalkan kamu pakai Google Translate, kalau kamu ketik kata tersebut misalkan look, yang pertama ketemu di kamus itu mostly on dictionary, even the online and documented, itu biasanya the most word that appear in the first time, kata look itu diartikan melihat. Tetapi nanti ketika kamu melihat arti-arti di bawahnya, banyak nanti arti look. Apalagi look itu ditambahkan dengan look at, look for, look into, ya. Jadi itu akan berbeda maknanya. Itu namanya secondary senses atau secondary meaning. Jadi kalau misalkan kamu menemukan frasa kata kerja, jangan harapkan kamu bisa menerjemahkannya itu kata per kata. Nggak bisa diisolasi, tidak bisa dipisahkan kata-kata-kata, tapi memang harus diterjemahkan the whole phrase. Seperti tadi saya bilang, look itu artinya melihat, itu primary sense-nya, primary meaning-nya. Ketika look for, ada kata for di depannya, itu artinya mencari. Kalau misalkan look into, itu berarti memandang ke arah atau memandang. Look up, mencari makna. Jadi beda preposisi, sedangkan kata depannya sama, kata look, tapi preposisinya berbeda, itu maknanya pasti sangat berbeda nanti. Ya. Jadi dan inilah kesulitan terutama as I was in the language service center at the time, ketika saya di pusat bahasa, we manage TOEFL test. Di TOEFL test itu nanti mayoritas yang kita temukan, you will find many phrasal verbs, ya, yeah? In listening, in reading especially, ya, yeah? Di dalam bacaan itu kata-kata yang muncul itu kebanyakan adalah phrasal verb. Jadi itulah kenapa di TOEFL test itu memang sebenarnya diharuskan untuk college students, anak kuliah, karena memang sudah diharapkan dan memang sudah apa ya, orang berpikiran ketika lulus SMA ilmu bahasanya apalagi bahasa Inggrisnya itu sudah bagus, ya. Karena memang saya tahu di SMA dulu, disitulah kalian sudah complete belajar 16 senses, disitulah kalian sudah complete mempelajari grammar. Grammar itu seperti comparison degree, conjunction, coordinating conjunction, and etc. Conjunction juga di beberapa macam. Ya, di situ kita belajar if clause dan segala macam. Itu grammatical structure. Nah, jadi ketika sudah lulus SMA, kenapa memang dihadapkan dengan reading-reading dengan teks yang memang sudah bidangnya itu memang sudah spesifik, ada namanya medical text, ada namanya psychological text, ada nama literary works text. Jadi di situ kita dihadapkan semua dengan berbagai jenis teks sesuai bidangnya, karena diharapkan seorang mahasiswa itu memang kosakatanya sudah banyak dan teks yang dia baca di saat SMA juga sudah banyak. Makanya anak kuliah sekarang, kalau tidak salah, banyak kampus sekarang sebelum kalian diterima, kampus yang bonafit lah, sebelum kalian diterima biasanya ada satu persyaratan, memang harus lulus tes TOEFL. Kalau awal masuk biasanya harus lulus 350 atau 400. Nanti mau lulus kuliah sarjana S1, kalian harus lulus 450 sampai 500. Nah, jadi mulai sekarang persiapkanlah, saya yakin, I guarantee the students who are coming from literary or English literary field, biasanya bahasa Inggrisnya sudah mumpuni dan TOEFL-nya itu sudah luar biasa ya, sudah bagus, mudah-mudahan.
Oke, jadi di sini kalian di dunia terjemahan juga ilmu grammarnya itu tidak boleh, memang harusnya tidak tidak mumpuni gitu, ya. Jadi ketika dites sebenarnya masuk ke sastra itu harusnya ilmu grammarnya itu sudah 75% sudah bisa lah. Tapi yang saya tahu di kampus kita dan di beberapa kampus meskipun English Literature English Faculty of Letters, tapi tidak diberikan tes untuk masuk. Nah, ilmu penerjemahan ini disebut dengan ilmu Applied Linguistics. Jadi ilmu linguistik kamu ini memang teraplikasilah di dunia penerjemahan. Kenapa disebut dengan Applied Linguistics? Karena di dalam menerjemahkan kita di sini mempelajari namanya yang saya sebutkan kemarin. Ketika kuis kemarin banyak yang sudah lupa hierarki pelajaran linguistik, ada namanya yang paling dasar phonology. Dari phonology kita nanti akan mempelajari namanya morphem. Di morphem itulah kita nanti mempelajari lexicography, itu artinya ilmu penyusunan kata di kamus, ya. Dari lexical kita masuk ke syntactic. Di situ kita mempelajari subject, predicate, and object to make a sentence, ya. Nah, setelah mumpuni kita syntactic, masuklah kita semantik. Karena di semantik kita harus memahami bukan hanya kata tapi kalimat, gitu ya. Karena semantik itu adalah mempelajari meaning atau arti. Nah, jadi di penerjemahan ini, seperti yang kita sudah dengung-dengungkan kemarin di The Meaning of Translation, yang harus kita transfer pertama kali adalah the meaning. Ya, nah the meaningnya ini kalian harus paham back to the basic. Ada namanya meaning connotative and denotative. Nah inilah namanya primary and secondary. Nah, saya jelaskan dari awal tadi biar kalian paham, oh itu sebenarnya jenjang mempelajari bahasa, ya. Jadi kalau ditanya nanti di kampus kamu ada nggak penjurusan di Gunadarma, kayaknya nggak ada penjurusan. Ada, biasanya ada sekarang, dan sekarang applied linguistic itu masuk ke translation, sociolinguistic juga masuk ke translation. Jadi applied artinya teraplikasi. Ilmu linguistiknya itu yang tadi morfologi sampai semantik itu disitulah diaplikasikan. Makanya di dunia penerjemahan kita memang sebenarnya sudah harus mempelajari namanya cross culture understanding, ya, CCU namanya. Karena ketika kita menerjemahkan sebuah teks dari bahasa sumber, kita harus memahami budaya bahasa si sumber dan juga budaya pengguna bahasa si target language, ya. Itulah awalnya mengapa kita harus mempelajari primary and secondary meaning ini. Oke, kita lanjut. Ini juga, nah ini contoh secondary. Contohnya tadi sudah disebutkan look. Nah, di sini ada kata run. Ya. Run itu ketika objeknya nanti berbeda, itu maknanya berbeda. Jadi bukan hanya tadi frasanya yang preposisinya yang berbeda, sekarang kata kerjanya sama-sama kata run. Tetapi ketika nanti subjeknya berbeda, itu maknanya nanti akan berbeda. Contohnya river runs. Runs di situ bukan berlari lagi, tapi mengalir. My nose runs, berarti hidung saya meler, ya, bukan hidung saya berlari. Jadi sama-sama run, itu bukan preposisi, tetapi subjeknya yang berbeda, artinya juga nanti akan berbeda. Nah, inilah uniknya di dunia penerjemahan ini. Jadi kita harus kaya kosakata. Sebelum memang kaya kosakata, berarti harus banyak membaca teks. Teks apapun kita harus makan, ya. Jadi tidak boleh memilih-milih. Karena kita ketika kerja nanti tidak bisa memilih, saya harus menerjemahkan bagian ini saja. Nggak boleh, ya. Oke. And then run tadi sudah kita bahas. Nah, di Nigeria,
mereka menggunakan bahasa Mbembe katanya. Nah, di sini kita membandingkan dua bahasa dulu ya, antara English and Mbembe. Kalau di sana ada sedikit persamaan sih di sini ya. Contohnya chi apuka, kalau di bahasa Inggris eat money. Tapi eat money di sini tidak boleh kita terjemahkan primary meaning, guys. Karena nanti kalau kita terjemahkan memakan uang, artinya akan berbeda. Sedangkan idiomatic meaningnya atau secondary meaningnya itu adalah to steal, ya. Ah, ini ada chi edain, chi ngau, chi akpain, chi onong. Nah, ini sama-sama chi, di sini eat di dalam bahasa Inggris. Lihat, objeknya di sini yang berbeda. Sama-sama ada kata eat. Kalau tadi subjek yang berbeda, sekarang ini objek yang berbeda, guys. Sama-sama kata eat. Artinya pun nanti akan berbeda ketika objeknya, objek dari eat itu berbeda. Eat money artinya to steal. Eat path artinya to go first. Eat bride artinya to marry. Eat life artinya to live it up or to enjoy your life. Eat person artinya to cheat someone. Jadi beda-beda ya. Sama-sama kata eat berarti di sini jadi banyak artinya, ada steal, go, marry, live, cheat. Inilah secondary meaningnya. Okay. Sedangkan primary meaning eat artinya memang secara physical, secara yang terlihat eat artinya memakan, ya, to put some food into your mouth, ya, itu namanya eat, itu primary meaningnya. Okay. Ya, nomor 7, ya. Nah, di dalam mempelajari primary and secondary meanings, guys, kita juga harus mempelajari namanya collocation. Nah, penelitian saya waktu S1 itu berhubungan dengan collocation. Apa sih collocation? Kita kalau kita pisahkan kata ini namanya coordinating location. Jadi lokasi yang namanya juga terkoordinasi, coordinate, ya, titik temunya ada, atau berpasangan. Kalau kita terjemahkan ini adalah kata yang berpasangan. Contohnya kata lunch, ya, pasangan lunch itu biasanya ada apa namanya, lunch break. Ya, istirahat makan siang, lunch box, tempat makan tempat atau kotak makan siang, ya, some lunch, ya, for lunch, lunch hour, lunch room. Nah, ini yang sering berpasangan. Sedangkan nanti ketika kita tidak memahami pasangan yang memang sering dihubungkan dengan kata lunch, kita tidak boleh mengganti break dengan rest, ya, lunch break. Istirahat makan siang, makan setelah makan siang istirahat, maksudnya artinya lunch break. Nggak boleh kita break ini diganti rest, karena pasangan yang sesungguhnya dari sananya lunch dengan break, gitu. Lunch box nggak boleh kita ganti box menjadi bottle, lunch bottle, nggak ada, karena di bahasa Inggris hanya mengenal lunch box. Some lunch, I want to buy some lunch. Gak boleh I want to buy little lunch. Karena pasangan dari awalnya some itu memang lunch untuk kata apa namanya, pronominanya itu dipakailah some, bukan little. Ya. For lunch, ya. I go downstairs for lunch. I go downstairs gak boleh diganti dengan to lunch. Ya. Ya. Lunch hour gak boleh kita ganti dengan lunch minute. Jam makan siang, ya. Lunch room, ruangan makan siang, tidak boleh kita ganti dengan lunch house. Jadi lunch ini berkolokasi biasanya dengan kata-kata yang di sini, gitu. Tidak boleh kita ganti dengan kata-kata yang selain itu. Contohnya break kita ganti dengan rest, box kita ganti dengan bottle, some dengan little, for dengan tea, hour dengan clock,
hour dengan minutes atau hour dengan clock, ya, room dengan house atau room dengan apa ini, dormitory, ya, nggak boleh lunch dormitory, adanya lunch room, ya, itu namanya co-location. Contoh yang paling gampang co-location yang sering salah, guys. Coba nanti kamu cek catatan kamu, apakah kamu masih pakai different with? Ya, saya kan berbeda harusnya kan berbeda dari kamu kan. Jadi kolokasi yang tepat untuk difference itu adalah from, bukan different with. Tapi sampai sekarang dan saya juga kadang-kadang mungkin ya, saya masih pakai different with. Karena kita menerjemahkan secara primary aja, berbeda dengan, harusnya bukan berbeda dengan itu kan equal, ya, equal, contohnya sama dengan, nah itu baru kolokasi yang sama, tapi berbeda dari, artinya berbeda dari, ya kan, udah berbeda sama. Udah berbeda dengan lagi itu kan bertabrakan kan. Nah itu bukan kolokasi yang benar, tapi masih sering kita pergunakan kolokasi yang salah itu karena mungkin terbiasa ya, kita terjemahkan berbeda. Saya kan berbeda dengan kamu, I'm different with you. Kok different with lagi, harusnya different from. Nah itu contoh collocation. Kita lanjut. Strong with my files, guys. Yeah. A person who knows a language very well usually knows immediately by the other words which occur in a phrase or sentence which sense of the word is being signaled. Artinya memang seorang penerjemah yang memang ilmu bahasanya sudah tidak gamang, artinya sudah baik ya. Ketika melihat kalimat dia langsung tahu yang mana sih permasalahan di atau yang mana sih yang harus saya cari artinya di kalimat ini. Jadi tidak perlu kita mencari, misalkan tadi kamu menemukan kalimat seperti ini. The man ran out the man ran into a new friend the man ran into his old friend at the mall last night. Di situ the man sudah paham lah ya, itu ilmu bahasanya yang sudah medium ya, sudah bagus. Tapi ada di sini namanya ran into, berlari kepada. Kayaknya nggak enak banget ya. Pria itu berlari kepada teman lamanya di mall itu, bukan berlari. Ketika kita melihat artinya nanti bertemu secara tidak sengaja atau berpapasan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kamu hanya nanti langsung mencari, oh ran. Langsung kamu cari kata ran di kamusnya, terus cari di bawahnya yang ada tanda cacing into. Oh, itu artinya nanti. Jadi nggak harus kamu cari dari awal sampai akhir, karena ran itu nanti kalau kamu look up on Oxford Dictionary, ran nanti bisa 3 lembar artinya. Karena ada nanti keterangan-keterangannya, itu untuk Oxford Dictionary. Kalau kamu punya Oxford Dictionary, ya, itu bagus banget ketika kamu nanti menerjemahkan, ya. Karena di situ lengkap, ada namanya primary meaning-nya, ada secondary meaning-nya. Secondary meaning itu biasanya yang lebih spesifik itu yang idiomatic expression atau slang word, ya, atau colloquial expression. Kita lanjut. Person who are learning a second language often have a great deal of trouble learning to use a word in many secondary senses. Ya, katanya kalau misalkan orang yang mempelajari sebuah bahasa, bahasa itu adalah bahasa keduanya, bukan bahasa utamanya, mempunyai apa namanya di awal-awal, ya kita bisa flashback lah di awal-awal kita mempelajari bahasa Inggris, sepertinya ketika kita sudah bagus banget bahasa Indonesianya ditemukan dengan bahasa yang baru. Jadi apa ya? Di situ namanya a big trouble. We encounter a big problem. Ya, kita menemukan masalah penyesuaian. Ya. Penyesuaian, belum lagi bunyinya, belum lagi artinya, belum lagi ketemu yang kata-kata yang sebilang idiomatic expression, ya. Jadi memang
mempelajari bahasa itu, guys, memang unik banget dan memang butuh orang-orang yang memang cinta bahasa ya. Dan saya yakin kalian masuk ke sastra itu memang karena kalian cinta bahasa. Alright, kita lanjut. Ini contoh yang tadi saya bilang, contohnya banyak saya buat. Di sini ada contoh yang collocation black ya. Black coffee artinya kopinya itu yang memang tanpa susu atau tanpa gula ya guys ya. Ya. Oke, kalau di sana black mood artinya itu bukan perasaannya yang sedang hitam. Tidak boleh diterjemahkan black itu ke primary tapi secondary meaning dia. Artinya full of anger, penuh kemarahan. Ya. Okay. Black future artinya masa depan yang boleh ya, kalau di bahasa Indonesia juga kita punya idiomatic expression masa depan yang suram ya, masa depan yang hitam artinya itu masa depan yang tanpa harapan, without hope ya. Black comedy bukan artinya film komedi yang hitam warnanya atau hitam pemainnya, tapi kalau secondary meaning-nya adalah the comedy consists of a murder action di situ ya. Ada black art, black magic, black belt, black box ya. Ini black belt ini yang memang artinya jauh banget ya. Kalau di sini ikat pinggang yang hitam, tapi arti sebenarnya itu adalah seseorang yang kita anggap penting di sebuah perusahaan kalau kita karyawan. Jadi orang tersebut kita segani atau kita takuti. Karena kalau salah-salah dikit kita bisa didepak atau dikeluarkan gitu ya. Biasanya adalah pimpinan, manajer ya, atau yang sangat berperan penting dalam pekerjaan kita. Itu namanya black belt. Alright, ada kata cut juga untuk collocation, ada cut free, ada cut the cost, cut deeply, sama-sama cut. Ketika kalau ini tambahkan kata sifat free, cut free artinya membebaskan atau bebas, lolos. Cut the cost bukan artinya ya, kalau kita sih bilang memotong harga ya, tapi artinya memotong di sini bukan secara physical we use a knife, tapi di sini artinya to reduce the price ya, menurunkan harga. Cut deeply artinya to upset ya, being upset ya, marah, kesal ya. Oke. Sedikit lagi guys. Oke. Yeah, it is usually much easier to translate the primary sense of lexical item than a secondary sense. Yeah, semua orang juga paham ketika kita menemukan memang kata-kata yang memang mengandung makna yang berbeda dari makna utamanya, kita pasti akan mempunyai kesulitan. Jadi lebih gampang katanya, jauh lebih gampang menerjemahkan kata yang memang arti yang sesungguhnya atau sebenarnya. Oke. Okay. Alright, we go on to the next page. Yeah, however, the secondary senses of those same two words will probably not match at all. Don't speak ill of the dead to say or think. Okay, ini contoh ya. Ini sudah masuk sayings atau peribahasa atau kata-kata bijak ya. Jadi kita tidak boleh menerjemahkannya ke primary meaning. Ya, ketika kita menerjemahkannya katanya ke primary meaning atau kita isolasi kata-kata tersebut, itu maknanya tidak akan berbeda. Berbicara sakit ya. Enggak, bukan berbicara sakit atau mengatakan kesakitan, tapi artinya adalah kalau kita pantang ya, speak ill ya. Pantang berbicara yang tidak sopan ya. Okay, don't speak ill of the dead. Oh, we don't have a leg to stand on without written evidence. Ya. Jadi di sini kalau kita terjemahkan sebuah kaki untuk berdiri, artinya bukan itu. Ya. Artinya kita tidak bisa berdalih atau kita tidak bisa membuktikan katanya ya. Ya, to leg to stand on artinya kita tidak bisa membuktikan. Artinya like to stand on di sini ya, memang kaki kita tidak bisa berdiri artinya ya
tanpa bukti, ya kita tidak bisa mempertahankan opini kita atau pendapat kita, ya. Oke. Itu namanya a leg to stand on. Oke, itu saja guys, karena ini hanya keterangannya saja, dan saya pikir I guarantee that you have read. Ya, ini saja yang saya jelaskan sendiri, collecting data. Bagaimana sih kita menerjemahkan, ketika kita menjadi penerjemah baru, a new translator, and in any translation company. Jadi kita memang harus sering-sering browsing, mencari padanan kata. Oh, kalau padanan kata yang biasanya paling banyak bertemu dengan kata run itu apa sih? Nah, kamu mencari di apa namanya di Google. Nah, kalau paling banyak nanti kalau run itu, oh, kalau run itu kalau ketemu dengan into di kalimat ini, oh artinya tidak harus kamu lihat kamus, tapi kamu nanti bisa menebak, oh artinya ini bertemu berpapasan atau bertemu dengan tidak sengaja nih, gitu. Ya, karena kamu menemukan misalkan 10 kalimat, ketika maknanya sudah kamu dapat, oh kamu bisa menebak artinya. Ya, atau ketika sudah browsing, bisa bertanya kepada ahli, atau bisa memakai kamus yang memang sesuai bidangnya. Kalau kamu menerjemahkan medical text, kamu memang harus membeli secara tidak langsung, itu memang kamu harus punya daftar kosakata yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau kamu menerjemahkan bidang teks bidang psikologi, ya otomatis kalau memang kamu mau benar-benar hasil terjemahannya bagus, selain konsultasi dengan orang yang berhubungan dengan psikologi, especially psychologist, para ahli psikologi, yaitu psikolog, bisa juga membeli kamus yang berhubungan dengan terms, istilah-istilah yang berhubungan dengan psikologi. Yeah, that's all my presentation, guys. It takes only 30 minutes, or I do hope my presentation will make you understand more and deeper about lexical items. Thank you, and if you have any question, please ask. Let me stop my screen first. Yeah, can you open up the camera now so that I can see your face? Saya nggak tahu kalau kalian tadi tidur, tapi yang saya